Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Unai Darut ya di channelnya. Kali ini kita akan bikin atau mengolah makanan. Ini ada batang pepaya sama pucuk singkong. Kita akan olah menjadi makanan yang sangat super lezat. Nah teman-teman, pertama-tama pucuk pepayanya kita iris-iris dulu seperti ini caranya teman-teman. Ini kasar aja ya, jangan terlalu lembut, nanti dia terasa kriuk-kriuknya seperti ini teman-teman, konsep dan acaranya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Daging sapi ya, ada telur bebek juga, ini ada 4 biji sama telur ayam. Kita akan masukkan di sini teman-teman, kita akan bikin makanan yang sangat super lezat dan unik tentunya. Atom ya, kita kasih atom secukupnya aja teman-teman. Ada lada ku, kasih garam sedikit, serap lah kuah. Hah? Serap deh. Kocek-kocek ya, kita masukin daun pepayanya ke sini sama daun singkongnya. Tak lupa kita sedikit pakai daun cubung ya, trik teman-teman. Ya ya. Kita akan olah menjadi makanan atau martabak telur yang sangat cukup lezat. Lanjut kita masukin minyaknya dulu, tambah sedikit. Ini kulit lumpianya terbuat dari getah karet ya, kalau bahasa Sunda. Aci. Oke lah teman-teman, lanjut mas. Kita langsung ya. Pertama-tama kita masukin kulit lumpianya dulu atau kulit mati motornya. Teman-teman, ini pakai daun kecubung ya, langsung aja kita masukin ke kulit lumpianya atau adonan telurnya.
saya sendiri itu. Ya, hasilnya seperti dan meresap. Jadi matang ya, kita coba palingkan dulu. Alah, ini udah terlihat agak kuning-kuningan ya. Aromanya ini udah tercium wangi ya, teman. Jangan belum subrek, jangan lupa subrek, jangan lupa. Terima kasih banyak ya. Ini coba kamera yang agak deketin di jauh di sini. Fokusin ke martabak telurnya. Nah, ini udah terlihat dan aromanya sangat harum sekali ya teman-teman. Udah mulai mengering. Ini aroma daging sapinya juga terasa banget ya. Ini pasti sangat nikmat. Kita coba balikin dulu biar gak tutup. Alah, seperti ini teman-teman udah terlihat ya. Menjadi makanan yang sangat super lezat dan bergizi tentunya. Karena ini menggunakan bahan-bahan seperti daging sapi, telur bebek, telur ayam, juga bumbu-bumbu. Oke teman-teman, ini udah matang ya. Kita iriskan minyak dulu sebentar. Ini agak burasut ya. Resik. Karena tadi minyaknya agak dingin ya, kurang panas. Oke teman-teman, kita langsung angkat. Nah, hasilnya seperti ini. Kita taburin di atasnya aja teman-teman. Wah, iya mari, edo. Mabok mana? Mabok, iya mari. Kita potong-potong menjadi 12 bagian, teman-teman. Seperti ini. Masukin ke dus. Nanti kita kasih acar sama cabai. Oke teman-teman, seperti ini. Kita tunggu dingin dulu ya, nanti kita makan. Yuk. Daun kecubung dan daun singkongnya kita olah menjadi martabak telur teman-teman. Oke, jangan banyak basa-basi, kita langsung tes aja. Di sini ada cairan ya, bukan cairan, ini semacam penyedap rasa cuka atau bumbu martabak telurnya, acar, dan ada saus juga, ada cengkeh merah juga teman-teman. Kita langsung habek. Bismillahirrohmanirrohim, kita langsung cicipi ya, cobain. Alah, hancur gini kan woy. Cocok saus biar mantap. Gurihnya terasa teman-teman, gurih dan kriuk-kriuknya. Asli mantap woy. Wah. Ayo. Asli mantap teman-teman tuh. Kita cocolin ke bumbu acarnya.
Ini dedaunnya sangat kerasa banget ya teman-teman. Pahitnya juga nggak kerasa. Ini asli mantap banget. Cuman sayangnya ini agak murah dulu, eh. Total sama lah. Asli mantap, uyupnya segera. Oke teman-teman, berhubung udah kenyang, seperti biasa ya, kita lanjut lagi nanti. Yuk, bye-bye.